إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Banyak nas di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan hati dari perkara-perkara yang dapat mengotorinya. Karena hati yang bersih adalah modal, adalah bekal yang paling utama yang dibawa seorang hamba ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada hari yang di mana harta anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari berbagai macam penyakit hati yang berbahaya. Dan di antara penyakit hati yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan dari bahayanya adalah penyakit hasad. Hasad merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sifat yang sangat tercela, sifat yang hanya disukai oleh orang-orang yang jiwanya sakit, sifat yang dapat merusak hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, sifat yang dapat merusak hubungan seorang hamba dengan saudara-saudaranya. Dan hakikat hasad, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, "Aslul hasad bughdu ni'matillahi 'alal mahsur." Hakikat dari hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh saudaranya, yang didapatkan oleh orang lain, wa tamanni zawaliha, dan berharap nikmat tersebut diangkat dari saudaranya. Oleh karena itu, ketika kita mulai merasa di dalam jiwa kita ada perasaan seperti itu, maka hendaklah kita berhati-hati, karena bisa jadi hati kita telah terjangkiti penyakit hasad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad memiliki efek buruk yang sangat luar biasa, efek buruk yang sangat berbahaya. Di antaranya, hasad bisa merusak hubungan sosial kita, bisa merusak hubungan sesama hamba. Mari kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf
merasa bahwa ayah mereka Nabi Ya'qub alaihissalam lebih mencintai Yusuf, lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, timbullah di hati mereka kedengkian kepada Nabi Yusuf. Timbul di hati mereka hasad terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi? Untuk memuaskan rasa dengki yang ada di dalam hati mereka, memuaskan hasad yang ada di dalam hati mereka, mereka berencana mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Ketika mereka mengatakan saudara-saudara Yusuf, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh kita daripada kita, padahal kita adalah kelompok yang kuat. Kemudian mereka mengatakan, "Inna abana lafi dhalalin mubin." Sungguh ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Lalu apa kata mereka? "Uqtulu Yusuf aw iqra'uhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum." Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang tidak diketahui agar perhatian ayah kalian tertuju kepada kalian semua. "Wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Dan setelahnya andalah kalian menjadi orang-orang yang saleh. Dan pada akhirnya mereka pun membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Yang hingga akhirnya Nabi Yusuf harus terpisah dari keluarganya, terpisah dari saudaranya, terpisah dari ayahnya selama bertahun-tahun lamanya. Kaum muslimin, hasad adalah penyebab terjadinya maksiat yang pertama di langit dan di bumi. Mari kita lihat bagaimana kisah iblis la'natullahi alaihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, namun dengan kesombongannya, dengan hasadnya, dia berani menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan berani dia berargumen di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Qala ana khairum min." Iblis berargumen di depan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi iblis. Kemudian, hasad juga bisa menjadi penyebab seorang hamba menolak kebenaran. Mari kita lihat bagaimana kisah orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi terakhir. Dan nabi terakhir tersebut akan diutus oleh Allah di negeri Hijaz. Akhirnya mereka pun berhijrah dari Syam menuju Hijaz untuk menyambut kedatangan nabi terakhir. Dan mereka sangat berharap nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari golongan mereka, dari orang-orang Yahudi. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala justru mengutus nabi terakhir dari golongan bangsa Arab. Orang-orang Yahudi pun marah. Mereka dengki kepada bangsa Arab. Dan sebab dengan sebab kedengkian mereka itu, mereka enggan untuk mengikuti ajaran nabi terakhir. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran." Banyak di antara orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, yang berharap sekiranya mereka mampu mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Disebabkan rasa hasad yang ada pada diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran itu, bahwasanya nabi terakhir diutus dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka. Tidak sampai di situ, bahkan orang-orang Yahudi menjadi manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang Islam, paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku." Engkau akan mendapati
manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, terutama terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu mengerikannya efek buruk dari penyakit hasad ini. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita dari penyakit hasad. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala tahasadu." Dan janganlah sekali-kali kalian saling dengki satu sama lain. Janganlah saling iri satu sama lain. Dan di dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Datta ilaikum da'ul umami qablakum." Telah datang kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasadu wal-baghdha. Yaitu hasad dan permusuhan. Kemudian kata Nabi, wahiyal haliqah. Dan penyakit itu mencukur habis, artinya membinasakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu tahliqu syara, walakin tahliqu din. Aku tidak mengatakan penyakit tersebut mencukur habis rambut, akan tetapi penyakit tersebut akan mencukur habis agama kalian. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين يندمكن الله سبحانه وتعالى حسد adalah penyakit berbahaya yang menjangkiti hampir semua orang. Tidak ada orang yang terlepas dari penyakit hasad. Bahkan para ulama sekalipun tidak lepas dari penyakit hasad. Namun yang membedakan apa? Orang yang bersih jiwanya, orang yang bersih hatinya, ketika dia merasakan ada hasad di dalam hatinya, maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Dia akan berusaha untuk menghilangkan hasad itu di dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang jiwanya sakit, yang hatinya kotor. Ketika dia merasakan hasad di dalam hatinya, apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana melampiaskan kedengkian itu, bagaimana melampiaskan hasad yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, ketika kita merasakan, mulai merasakan tanda-tanda hasad ada di dalam hati kita, maka hendaknya kita segera berusaha untuk menyingkirkannya dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Karena pada hakikatnya hasad adalah maksiat. Dan maksiat tidak akan terhapus, tidak akan hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari penyakit hasad, dijauhkan dari bahaya orang-orang yang hasad. Karena tidak ada zat yang mampu melindungi kita dari penyakit hasad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita dapatkan. Karena pada dasarnya sifat hasad ini muncul karena ada rasa ketidakpuasan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat Allah, maka hasad tersebut akan terkikis. Perasaan tidak puas di dalam hati kita akan terkikis, sehingga dengan mudah hasad bisa hilang dari hati kita. Bahkan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. La syakartum lazidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan yang terakhir, hendaklah kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang kita hasad. Ketika kita merasakan hasad dalam hati kita pada orang lain, cobalah untuk berbuat baik pada orang tersebut. Mendoakannya, memberikannya hadiah, mengunjunginya, membantunya ketika dia membutuhkan bantuan. Karena dengan amalan-amalan seperti itu, dengan amal soleh, dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang tersebut,
maka perasaan hasad agar mudah hilang dari hati kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari penyakit hasad dan menjauhkan kaum muslimin dari bahaya dan keburukan orang-orang yang hasad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أصل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.